Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiki Cuk. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk mengupload, menghibur kalian semua. Ingat, subscribe itu gratis. Jangan lupa dukung terus channel ini. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiki Cuji, dan di sini Kiki Cuji mau belajar mobil sama Bang siapa? Arif. Bang Arif. Bang Arif ini tinggal di Kota Tanjung Pinang. Ini abang aku loh. Ganteng kan? Hai bro. Oke. Ikuti keseruan Kiki Cuji mau apa? Belajar mobil. Oke. Okay. Let's go. Ini dulu netral apa kede dulu? Kede. Baru turunin. Naik kasur lah. Terus pelan pelan. Remnya nggak usah diinjek. Okay, santai, relax aja. Relax, karena Kiki Coji lagi belajar mobil. Jangan lupa spion kiri kanan. Iya, spion. Terutama spion tengah biar kelihatan bidadari di belakang. Oke. Ini yang paling beruntung ya Bang ya, bisa belajar habis itu ditemanin sama cewek ya, sama ditemanin sama cewek yang cuma buka kameranya aja. Kita kemana nih Bang? Kiri lah. Kiri. Oke. Ini kita mau belajar. Itu di belakang kameramen cantik loh. Ceweknya abangku loh. Abang Instagramnya apa Bang? Lagi keblokir bro. Lagi lupa. Oh teman-teman, abangku juga rental mobil. Kalau kalian mau rental mobil, apa Bang ada WA-nya? Ada. WA. Ntar ditaruh di. Ntar taruh di deskripsi ya, teman-teman. Jadi jalurnya agak. Oh iya. Aku ngeri kena trotoar. Pembatasan. Terus di kiri aja lagi misi jauh. Iya. Jangan, ini kan tengah nih. Iya. Kita ambil ke apa? Garis itu pas di samping kaki kamu. Oh, dah, ini udah pas. Ah, pas, gas. Sayur. Sayur. Aduh, ini keseruan belajar betul-betul asli belajar. Asli belajar. Jadi kita ngapain Bang? Saling memberi ilmu. Memberi ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu itu jangan dimakan sendiri, kita harus berbagi. Karena semakin banyak ilmu yang kita bagi, semakin banyak juga keuntungan bagi kita. Ini kita tahu apa? Terserah abang. Agak juga saja apa-apa. Soalnya mobil orang ini Bang. Ya kalau lecet kan nanggung sendiri. Ini lawan arah gak sih? Ini garis ini udah benar. Cuma kita agak ke tengah. Oh kita agak ke tengah. Jadi kalau kita di pelan itu ya ambil jalur kiri aja. Dia sering banyak dipakai di perempuan karena ini dari gasnya pun enak, terus remnya juga masih main, ini masih setirnya masih enak. Hai, yang di belakang kameramennya kameramennya lagi slow-slow. Agak ngeri bos. Kenapa ngerinya? Takut tiba-tiba aja kan mental mendadak. Enggak. Paling kan kalau mentelan kita ada apa? Pelampung. Lurus aja, lurus kan jalan cepet gitu. Lurus aja ya. Usahakan ambil jalan apa? Fokus di jalur kiri. Kan jalur tengah kita. Enggak apa-apa ini dipindah, lampunya dipindah. Jadi mereka tahu kalau kita lagi belajar. Oh iya betul.
kita akan nge-review luarnya mobil lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Ini ntar kita review lagi bagian luar. Luarnya kita mau fokus dulu untuk ngajarin si Bang Gebul. Oke okay guys, see you. See you. Bye bye. Nah teman-teman, tadi kita udah belajar mobil sama Mas Ari. Nah ini kita mau nge-review sedikit mobilnya, mobil Agya ini. Mas, mobil Agya ini tahun berapa ya Mas? Ini Agya tahun 2015. Agya Matic. Jadi sebenarnya kalau apa pemula yang baru mengenal mobil itu disarankan yang simple, praktis dan gampang untuk dikendarai. Karena bagi saya pribadi, Agya itu mobil yang sangat nyaman kalau untuk bagi pemula. Baik jadi bisa kita untuk belajar menyetir itu lebih bagus di bagus lagi ya Mas. Di matic ya. Cuma untuk di manual beda lagi. Kenapa lebih suka di banyak peminat mobil Agya ini diminati oleh wanita? Karena mobilnya simple. Yang terutama kenapa wanita suka itu irit. Mobil Agya ini super irit. Jadi mobil itu menghemat kantong. Oh jadi sangat irit ya Mas? Sangat irit. Tuh buat teman-teman, ini mobil Agya ini memang bagus banget kalau untuk ya belajar pemula ke apa ya kan. Dan ini kita kan nanti akan lanjut lagi jalan-jalan keliling Gunung Pinang kita. Jangan dibilang sama kucing rapat ya. Oke, ini buat teman-teman di Kota Pinang yang mau merental mobil juga bisa cari kita di deskripsi nomor WA-nya. Jangan lupa follow Instagram Tur Mariana dan Joji Dua ini dan Era Production. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Dan kita akan mau lanjut lagi jalan-jalan, kita aja yang bisa disampaikan. Dan saya bersama Mas Arif. Terima kasih Mas Arif sudah mau temanin hari ini. Nah, belajar mobilnya itu sangat seru deh. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.